Selamat pagi kawan-kawanku, petani Indonesia. Hari ini kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi fermentasi kohe sapi yang tepatnya di sini kemarin, kandang sapinya kita sudah sudah membersihkan kotorannya di sini. Sementara sapinya memang dipindah ke tempat lain. Jadi sekarang kita adalah melakukan evaluasi dari fermentasi yang kita lakukan hampir 15 hari lalu ya. 15 hari lalu. Tapi ini belum jadi ya. Tapi kenapa saya bikin lubang? Ya, ini masih mentah. Belum, baru setengah jadi. Tapi udah mulai dingin. Dinginnya kan panas. Kita bikin lubang-lubang seperti ini tujuannya untuk memberikan tambahan obat atau mikroorganisme pengurai bersama molasinya. Kita sedang persiapkan tempatnya dulu. Tadi kita udah buka di terpal ya. Nah ini nanti kita akan kocor di sini. Kocor di sini satu ember yang 3 literan ya, 3 liter atau 4 liter itu embernya. Kocor, harapannya diserap lagi mikroorganisme lebih banyak lagi untuk mengurai ini. Kita manfaatkan untuk tanaman talas di atas ini. Atas ini. Ini perkiraan jadi. So biasanya teorinya mulai 21 hari sudah bisa digunakan. Mulai jadi. Ini baru sebagian kecil fermentasi kohenya. Sedangkan yang lagi sebagian lagi masih ada di bawah sini. Masih ada di bawah sini. Tadi. Ini lagi dua tempat. Lagi dua tempat ya. Ini satu agak sedikit. Ini lebih banyak. Kembali di sini, mempersiapkan dulu. Oke, nanti kita ulang videonya. Kita lanjutkan untuk mengecek hasil fermentasi yang di bawahnya ini. Ukuran gundukan ini 4x6 meter, 4x6 meter, tinggi 1,5 meter, setinggi 120 ya, 120 setinggi di atas pinggang. Udah cukup deh. Sekarang kita lagi tambahin lubang-lubang di sini untuk pemberian mikroorganisme dan molasinya. Kemarin kita sudah lakukan fermentasi, tapi kita tambahkan lagi di sini. Nanti kita kocor di masing-masing lubang, kemudian yang sekitarnya kita semprot biar merata di seputaran pinggiran ya. Kita ada di bawah Bukit Catu, yaitu wilayah Dusun Bingin, Desa Galungan. Tempatnya Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Nah, di hari ini hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Di awal tahun ini kita melakukan evaluasi
hasil fermentasi yang kita lakukan 15 hari lalu. Ini sudah agak kering tapi belum jadi ya. Paling cepat biasanya menurut para senior, dan kita sudah coba juga, 21 hari itu biasanya sudah bisa terfermentasi. Tapi ini masih mentah ya, karena baru 15 hari. Kita tambahkan fermentasi, mikroorganisme tambahan, dicampur dengan molase. Ini untuk support tanaman talas dan porang, tumpang sari. Nah, kalau hitung ini cukup untuk berapa luas lahan ini. Yang penting kita kalau organik, kita maksimalkan saja mumpung ada di sini ya. Kita olah, tidak pakai mentah. Kemarin waktu membuat gundukan ini, pas musim-musim hujan, hujannya lebat-lebat sekali, itu kotoran ini encer banget ya deh ya. Encer ya. Encer. Nah, sekarang sudah agak kering nih. Tapi memang belum jadi karena belum waktunya. Nah, itu ukurannya 3x6 meter. Kalau ini 1,5x1,5 meter. Tapi tingginya hanya 60 sampai 80 cm aja. Karena di sana sudah tidak muat. Kita terpaksa buat tambahan di sini. Termasuk yang di atas tadi. Nah, ini yang di atas pondok sudah kita lubangi tadi. Aduh, kepenuhan. Untung lihat. Nah, kita biarkan dulu di sini. Nanti paling bisa 1 jam lagi baru kita lakukan di sini. Pengocoran yang di sini. Top, tanganan. Oke, sudah semua terisi. Itu organisme dengan molase. Hidup selamat.